Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngobrol seputar salah satu peralatan berkebun, yaitu turus. Jadi turus ini bentuknya seperti ini, ya. Dia berfungsi untuk sebagai lilitan bagi tanaman-tanaman yang daunnya itu merambat, ya. Contohnya seperti ini, yaitu sirih hijau. Nah, jadi teman-teman bisa pakai turus ini untuk merambatkan tanaman, ya. Nih, seperti ini. Nah, ini aku beli di toko peralatan pertanian, ya. Untuk segini ini harganya Rp50.000. Ini tulisannya tulisan Mandarin semua. Untuk ini panjangnya 54 cm. Cara pakainya juga mudah. Ini ya. Ini tinggal kita buka. Lalu bawahnya ini tinggal kita tancapkan ke media tanamnya. Ini untuk ukuran segini 54 cm harganya Rp50.000. Ini ya contohnya. Kayak gini. Nih, ini dari atas. Ini bagian bawahnya tiga ini kita tancepin. Lalu tanamannya bisa dililit karena dia punya kawat tiga tingkat, 1, 2, 3. Jadi tanaman jadi kelihatan rapi, ya. Jangan lupa ini dikuatin. Cara pakainya gampang sekali ini. Oke. Demikianlah cara pemakaian turus instan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya tanaman menjalar, ya. Salah satunya seperti sirih hijau. Thank you. Jangan lupa di-like videonya, di-share dan subscribe. Assalamualaikum.